Tahun ini Demigod bener-bener dimanjain, soalnya baru aja rilis teaser Percy Jackson lagi. Ya lagi, soalnya udah ada dua teaser Percy Jackson sebelumnya. Nah yang ini durasinya lebih lama, kalau lihat di sini itu durasinya 1 menit 33 detik. Jadi langsung aja kita lihat teaser yang sekarang ini kayak gimana. Oh, ini lagunya Riptide sama kayak teaser yang sebelumnya. My name is Percy Jackson. Am I a troubled kid? Yeah, you could say that. Bad grades, bullies. Ini lainnya persis sama kayak di novel dong. Stuff. And then there's some stuff that's maybe not so normal. Jadi ceritanya Riptide-nya geter kalau merasa ada monster gitu ya. Something that no one else could see. The stories that I have told you about great gods and half-bloods. They are real. Mrs. Jackson, things have changed. This is all developing a lot faster than we anticipated. Over, why is your half a goat in your pants? So the important thing is not to panic. Percy Jackson. We've been expecting you. Please! The master bolt has been stolen. That is your quest. Remember what I taught you. You're gonna need to be brave now. Oke, ini bagus banget sih. Lebih terus tadi tuh perkenalannya Percy tuh persis di buku. My name is Percy Jackson. Am I a troubled kid? Yeah, you could say so. Itu persis banget kayak di buku. Oke, kita bahas dari setiap scene-nya. Kita lihat dari scene yang pertama. Oke, dari scene pertama di sini kita lihat scene yang di museum. Di sini Percy lagi ngerjain tugas. Oh, ini tuh pas dia lagi ngeliat patung Perseus. Perseusnya lagi pegang kepala Medusa, pas banget sih ini Percy ngeliat patung Perseus. Terus di sini assignmentnya itu, today's assignment is to study each of the statues in the Greek collection. You are to answer the questions listed below and complete a sketch of the statue in the box provided. This is to help you study the statue in greater detail. This assignment is worth 20% of your final history grade. Oh, jadi di sini tuh tugasnya disuruh jawab pertanyaan, terus disuruh lengkapin sketsa patung yang ada di sana. Terus di sini tuh pertanyaan yang pertama, choose a statue that speaks to you. Terus di sini tuh hurufnya terbang-terbang jadi acak buat gambarin disleksianya Percy. Terus di scene berikutnya sekilas kita lihat ada Nancy Bobovit, cuman belum kelihatan mukanya. Dia nyenggol Grover buat nunjukin kalau oh ini Grover sama Percy dibully. Di scene berikutnya kita lihat Riptide-nya Percy. Riptide-nya itu getar. Nah setelah kita lihat Riptide-nya getar, muncul Mrs. Dodds. Jadi kayaknya ini buat menggambarkan kalau monster yang dirasakan oleh Riptide itu adalah Mrs. Dodds, yang di sini diperankan oleh Megan Mullally. Terus di scene berikutnya, di sini Percy cerita ke Sally Jackson, ibunya, dan Sally tuh nggak merasa kalau Percy itu aneh, tapi dia memvalidasi kalau, oh, kamu tuh bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang lain. Oke, terus berikutnya, waktu Sally Jackson bilang the stories about Greek gods, itu kita lihat Zeus and Half-Bloods. Pas Half-Bloods, kita lihat demigod-demigod di perkemahan Blasteran atau Camp Half-Blood. Nah, di sini Sally itu bilang kalau semua cerita tentang dewa dan demigod itu nyata. Terus bertepatan dengan itu, Grover datang, kayaknya begitu tahu ini mereka langsung mau pergi. Nah, di sini kan ceritanya Grover itu selalu pakai celana panjang dan dia tuh pakai tongkat buat bantu dia jalan. Tapi waktu dia datang di sini, dia jalannya biasa aja dan dia pakai celana pendek, jadi kaki kambingnya kelihatan. Terus di scene berikutnya kita masuk ke sebuah ruangan dan di sini tuh ada banyak demigod. Kayaknya ini kabin Hermes. Terus berikutnya kita lihat Clarice, kayaknya ini baru mulai capture the flag.
Terus di sini kita lihat ada Annabeth yang diperankan oleh Lea Salva Jeffries. Terus kita lihat Kyren yang diperankan oleh Glenn Turman. Terus berikutnya kayaknya ini di Underworld. Ini ada patung-patungnya, kayaknya ini di tempatnya Medusa. Ini di Lotus Casino. Ini di pinggir jalan waktu ketemu Iris. Yang ada patung emas ini aku lupa ini waktu di mana. Kalau ada yang ingat kasih tahu di komen ya, ini pas di bagian apa. Yang Welcome to Wonderland ini tuh kayaknya pas di toko kasur. Aku lupa scene-nya kayak gimana, tapi aku ingat mereka datang ke toko kasur. Terus di sini kita lihat sekilas ada Susan Cryer sebagai Echidna. Oh, terus di sini ada adegan yang penting dari novelnya. Ini waktu mereka diserang Minotaur dan Sally Jackson diambil ke Underworld. Terus di sini kita pertama kalinya lihat Riptide dalam bentuk pedang. Ini keren banget sih adegannya. Oke, itu dia reaction dan juga sedikit pembahasan teaser ketiga dari Percy Jackson and the Olympian series yang akan tayang di Disney Plus mulai 20 Desember 2023. Nah, di hari pertama penayangannya ini bakal langsung tayang 2 episode, jadi beneran deh Demigod tuh tahun ini dimanjain banget. Udah ada The Sun and the Star, terus juga ada Percy Jackson The Chalice of the Gods. Ini buku ke-6 dari Percy Jackson. Dan juga bakal ada Percy Jackson series yang akan tayang di Disney Plus nanti. Pokoknya, wah bener-bener deh dimanjain banget Demigod. Itu dia video buat hari ini, like video ini kalau teman-teman suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga gak sabar buat nonton Percy Jackson and the Olympians. Nah, sambil nungguin Percy Jackson tayang, tonton playlistku yang ini di mana aku bahas segala hal yang berkaitan dengan Rick Riordan, mulai dari unboxing, reaction, dan lain sebagainya. Itu dia video buat hari ini, dan sampai ketemu di video-video yang ini. Dadah!